harganya berapa ya? Ya udah kasih murah cukup 300.000 aja. Demo lah kasih 3,5. Sekarang di promo aja kasih. Pada harganya berapa nih? Harganya cukup 250 lah. Ya pokoknya bisa dinego sedikit lah kalau yang mulut mas. 175. 175. Ya. Harganya berapa nih? Harganya cukup 3,5. Oke, harganya berapa nih? Harganya cukup 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sawan kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka. Setelah kemarin seharian kita nggak ke Pramuka, setelah tadi juga kita dari Jalan Raya Impres. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi posisi kita ini ada di parkiran mobil teman-teman ya. Dan hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini sebenarnya belum lama juga kita kesini, dan posisi kiosnya itu ada di lantai dasar, makanya kita sudah lagi sembari jalan aja. Mudah-mudahan stoknya banyak dan mudah-mudahan juga dari segi harga terjangkau. Ini untuk penampakan kios, semoga kita review hari ini. Kita langsung coba masuk tanya ke sang pemilik kios aja nih teman-teman ya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Ini dengan kios Bajang Pak De ya? Iya Mas. Untuk hari ini Pak De ada stok burung apa aja nih? Ya burung kecil-kecil banyak lah Mas. Pior jambul, terus kepodang, terus jenggot. Ya cak ijo juga masih ada. Cak itu kenari, jalak, kepu. Kalau burung receh-receh masih full lah. Nah, jadi masih komplit. Iya masih komplit. Ini pertanyaannya bisa melayani kirim kemana aja nih Pak De? Bisa kalau daerah Jabodetabek sini di COD juga bisa Mas. Oke. Nah, yang penting ongkirnya ditanggung sama pembelinya lah. Nah yang di luar Jabodetabek? Ya syaratnya memang harus transfer dulu. Tapi kalau masalah pengiriman dijamin aman. Ini kalau WA kadang suka nggak dibales. Langsung telepon, pokoknya langsung sepenuh hati ngelayaninya Mas. Kalau WA ngelihatnya udah inilah Mas. Udah blarem. Bahasa apa nih blarem? Blarem tuh ya udah setengah bawur. Tapi untuk tuker tambah bisa nggak dipanen? Bisa juga Mas melayani, yang penting burungnya syaratnya dibawa ke sini biar aku lihat kondisi lah. Terus okay. Tentunya nambahnya cocok. Oke, okay. Langsung kita pantau pada ya. Iya, silakan okay. Mas. Ya. Oke, kita langsung ke yang pertama deh. Iya, iya, Mas. Yang katanya burung-burung kecil, burung apa ini, Pak? Ini burung jambul, Mas. Opior jambul. Jambul. Iya. Untuk hari ini, tadi pada turun ada berapa puluh ekor? Ada 100 ekor, Mas. 100 ekoran? 100 ekor. Ini kan gini, Pak, ada yang mulus, terus juga ada yang bondol ya? Ya, kalau baru datang gini ya, pokoknya harga 100, mau pilih mulus, bondol, silahkan, Mas. Tapi ntar kalau tinggal sisa, 90. Oh, jadi mau bondol, mau mulus sama 100 ribuan? Iya, pokoknya 100 ribuan. Ini salah satu jenis burung yang memang serangga mau, buah pun mau, Pak, ya? Iya, mau. Jadi dari segi perawatan cukup mudah, Pak, ya? Iya, cukup aman lah kalau gini, Mas, gampang. Ini sama dengan bawah, tuh. Tapi untuk yang apa namanya opior paruh tebal ada Pak De? Ada, yang tebal juga ada. Yang ini di bawahnya Pak De ya? Iya iya. Ini ama. Karena baru datang banget, jadi kelihatannya burung belum mandi nih Pak De ya. Yang paruh tebal Pak De harganya berapa nih? 80.000 Mas. 80.000. Iya. Ini mah tinggal segini doang, udah nggak ada pilihan lagi. Cuma itu aja kok Mas, tinggal itu Mas. Berikut Pak De, wah kita ke stok burung apa nih, kepudang? Kepudang yang gede Mas. Kepudang Mas yang gede. Bali ya. Ya. Ini pun kelihatannya burung baru datang Pak De ya. Baru datang Mas. Jadi baru. Masih agak kucel-kucel gimana nah, gitu. Iya iya. Ini kan mungkin ada mulus ada bondol Pak De. Ya. Harganya sama atau bedanya? Ya harganya beda Mas. Jadi kalau yang mulus berapa, terus kalau yang bondol kayak gini berapa nih? Kalau yang mulusnya 2,5, kalau yang bondolnya 2,3. 230. Ini sama sebelahnya ya. Cuman ini yang ini masih muda banget Pak De ya? Iya, ada yang muda, ya ada yang dewasa. Masih muda banget Pak. Tapi yang budang Jawa ada? Jawa ada 2 ekor ini, masih sisa 2 ekor. Oh, yang di bawah ini. Jadi kalau ke budang Jawa dia lebih kecil Pak De? Kecil. Warnanya juga beda kok Mas. Warnanya beda ya? Ini udah dewasa, kalau yang ini masih muda ya? Iya, iya. Harganya gimana Pak De? Harganya cukup 170. 170.000? Iya. Ini kan kebetulan mulus-mulus. Nah, seandainya ada yang bondol berapa nih seandainya? Ya paling bisa ngurangin 10.000 lah Mas, paling 16 gitu. Ya nego-nego bensin lah ya. Iya. Ini masih bahan jadi masih agak gesit Pak De ya. Iya iya. Kalau untuk di seberapa deh? Ini ada burung apa nih? Samyong. Ini Samyong. Jantan betul enggak?
Ini burung betina, Mas. Oke. Okay. Ini harganya berapa ya? Ya udah kasih murah, cukup 300.000 aja di promo. Samyong 300.000 rupiah. Iya. Ini bukan karena minus, bukan kan? Bukan, nggak ada minusnya lah, Mas. Nggak ada minusnya. Udah ngepur. Udah ngepur, orang okay. Dapat tukeran kok, Mas. Oh, dapat tukeran, jadi udah ya. Burung rawatan ya. Iya. Dan ekor pun mulus banget pada ya? Mulus. Ini cuma satu ekor. Cuma satu-satunya orang burung dapat tukeran. Ini yang jantan belum masuk atau? Yang kan? Jantannya belum masuk. Kemarin dapat habis ya, Mas. Kalau ke bagian atas pada ini ada burung apa nih? Ini cecak emas, Mas. Ini burung yang asal dari Papua pada ya? Nah, iya. Ini udah anteng banget, bisa burung udah jadi atau gimana? Udah jadi, Mas. Orang burung tukeran kok, Mas. Oh, burung tukeran juga? Iya. Oke, ini mau dihargain berapa nih? Cukup 600 juga, sama mahal-mahal lah. 600.000 rupiah. Ini bukan karena sakit, bukan kan? Bukan. Sehat full kalau burungnya. Ini karena udah jadi, udah mapan, jadi anteng banget. Udah tenang lah. Nah, sekarang pada kita ke bagian atas nih, ada cucak jenggot apa nih? Jenggot Jawa, Mas. Jenggot Jawa ini baru datang atau memang udah berapa hari? Baru datang. Oke, ini kan mulus pada ya? Nah. Kalau ke sebelah yang? Brondol. Ya. Harganya sama atau beda nih? Harganya beda 10.000 lah, Mas. Jadi yang mulus berapa, yang brondol berapa? Yang mulusnya 237, yang brondolnya 36. Oke. Ini penampakannya. Burung kelihatan cukup sehat banget pada ya? Sehat, seger. Kayak orangnya lah, Mas. Untuk yang di samping sebelahnya pada ini ada burung masteran lagi ya? Iya. Ini apa nih, kapas tembak? Ini jenggot tembak, ya ada yang bilang catem itulah, Mas. Ini yang dari mana nih, pada ini? Ini dari Sumatera. Ya. Ini kan kondisi bondol nih. Ya. Harganya sampai berapa, Pak? Udah harganya di demo lah, kasih 3,5. Oh, di demo? 350? Iya, 3,1. Ini seandainya, pada nanti kan ke depan akan turun yang mulus. Iya. Yang mulus dikasih harga berapa? Biasanya 37, 38, Mas. Ya. Pokoknya kurang lebih. Lebihnya segitulah gitu. Dan nanti pasti ke depan akan turun lagi ya. Iya. Ini untuk situasi biasa kalau lagi cukup lumayan ramai. Berikut pada kita ke burung apa lagi nih? RCTI lah, Mas. RCTI ini ada burung namanya RCTI ya. Iya. SRBC. Iya. Kalau mulut udah tua terlipet-lipet, Mas. Okay. Gampangnya RCTI. Ini gitu. Atau sikatan rimba dada coklat pada ya. Iya. Ini emang tinggal bondol-bondol semuanya. Ada yang mulus juga, atas ini juga ada, Mas, yang mulus. Ada yang mulus. Oke. Yang mulus kayak gini berapa, terus yang bondol berapa nih, pada? Ya, kalau yang mulusnya 110, kalau bondolnya 100, Mas. Ini burung udah mulai ngepur belum nih? Ya udah pada ngepur lah, Mas. Burung udah ini lama, Mas. Oh, udah lama. Untuk stok pada hari ini ada berapa puluh ekor nih? Ada banyak, Mas. Kalau 30-40 mah masih ada lah. Oh, jadi masih banyak banget pilihan ya. Ini banyak sama tuh. Ini juga ada di sebelahnya. Untuk yang di atasnya lagi pada ini ada cucak hijau ya? Ya betina, Mas, cucak hijau betina. Ya. Ini masih bahan atau udah jadi? Jadi, Mas, jadi udah siapan, Mas. Warnanya kan beda toh, Mas. Ini kayaknya agak takut kena lampu pada ya? Iya. Oke, untuk cucak hijau betina pada harganya berapa nih? Harganya cukup 250 lah. 250. Jadi ini udah bisa buat ngecas pada ya? Udah bisa itu. Warnanya kan udah bulat toh. Ini mah tinggal satu ekor doang. Ini yang jantan ada, Mas. Oh, mana? Oke. Okay. Cuman yang jantan masih bahan pada ya? Iya, bahan ya. Jumbo, Mas. Oke, okay. Yang jantan pada ini kan kondisi bondol nih. Harganya berapa ini, Pak? Harganya cukup 600.000 lah. 600.000 rupiah. Iya. Ini memang tinggal satu ekor. Ini ada. Oh, ini sebelahnya. Nah, yang mulus berapa nih? Yang mulusnya 6,5. Oh, 650. Nah, ya pokoknya bisa dinego sedikit lah kalau yang mulus, Mas, tapi kalau yang brondolnya net 600. Jadi soal nego-nego nanti tinggal datang ke sini pada ya. Iya. Kalau enggak dikontak aja nomor WA-nya. Cuman kalau WA langsung telepon aja ya. Iya, langsung telepon aja. Oke, Pak Deh, kita ke bagian bawah. Ini ada burung kacer ya? Iya, kacer. Dada putih, dada hitam atau? Dada putih, Mas, tapi putih. Ini... Masih trotol ya? Masih trotol. Ini udah berapa hari, Pak Deh? Udah lama, Mas. Oh, jadi ini ada yang udah seminggu lebih, ada yang baru seminggu. Oke, ini jadi intinya burung udah kondisi, Pak Deh ya? Iya, udah kondisi, aman. Ini kan ada yang bondol, ada yang mulus. Harganya sama atau beda ini? Harganya udah pukul rata lah, Mas. Jadi? 175. Ya. Kacer, daput, trotol, betina ya. Iya. Ini sama sebelahnya. Sama semua, sama. Masih banyak, Mas, masih banyak lah. Pilihan banyak ya. Tuh. Ini yang jantan memang lagi belum ada atau gimana? Yang jantannya habis, Mas, tinggal berapa ekor itu di atas. Mana ya, Pak De? Oh, ini yang di atas. Oke, ini yang jantan dewasa, Pak De ya. Jantan emang dewasa. Emang bondol-bondol. Bondol-bondol, Mas.
Ini bolen-bolen mau dihargain berapa nih, Badan? Harganya cukup 220. Ini sama udah berapa hari nih, Badan? Ini udah lama-lama, pokoknya udah lama semua lah. Pokoknya seminggu lebih lah. Oke, jadi udah kondisi lah, Badan ya? Iya, udah tenang. Oke, ini juga ada di sebelahnya. Ini kan dada putih, Badan ya? Iya. Yang dada hitam ada nggak? Yang dada hitamnya tinggal satu ini, Mas. Oh, yang ini. Oke, dada hitam atau kacer banyak yang bilang dari Jawa Timur, Badan ya? Ini dada hitam jantan mulus berapa nih? Ini malah bilangnya udah setengah jadi kok, Mas. Tapi itu kakinya agak cacat sedikit. Maksudnya cacat kenapa? Nah, itu kakinya tuh agak jender sedikit tuh. Oh, jarinya. Depan, jari depan, jari oh, iya, depan. Oh iya, yang sebelah ya. Ya. Oke, ini karena agak minus dihargain berapa nih? Udah kasih murah, kasih 26. 260.000. Iya. Ini udah ngepur. Udah ngepur itu total lah, Mas. Orang burung bilang sudah setengah jadi itu. Cuma ini hanya satu ekor ya? Nah, cuma satu-satunya itu. Berikut pada yang dibuka ini ada burung apa lagi nih? Ini anis MH, Mas. Anis merah MH. Anis merah ya? Iya. Ini namanya muda hutan, jadi karakternya masih agak gesit pada. Iya, memang liar. Gitu. Ini harganya berapa nih? Harganya cukup 300.000. 300.000 rupiah? Iya. Oh, ini sama sebelahnya? Sama. Tapi di sini udah berapa hari pada ini? Udah lama. Seminggu adalah seminggu. Oh, jadi kalau udah seminggu udah kondisi aman, pada ya? Aman. Udah nggak yang terlalu rawan stres banget ya? Iya. Dan ada yang anakan satu, Mas, protol, Mas. Hutan atau ternakan? Hutan, tapi dari nyuapin itu. Oh, yang di bawah ini. Oke. Tapi ini udah ngepur pada yang udah mandiri? Full ngepur. Pur aja cukup, udah nggak apa-apa. Jadi, di harganya berapa ini? Harganya 400. Cuman kalau anis merah kayak gini masih gambling pada ya? Iya, gambling. Jadi, iya, gambling. Belum kelihatan jantan betinanya pada ya? Iya. Ini memang tengok cuma satu ekor ini? Cuma satu-satunya. Nah, ini sebelahnya ada anis apa ya? Anis macan. Muda hutan kelihatannya ya? Muda hutan. Ini mah tinggal bondol? Tinggal bondol, Mas. Jadi masih ada kalau 5 ekor masih ada. Mau dihargain berapa nih? Harganya udah di promo aja kasih 160. Anis kembang cukup 100? Macan. Macan, iya. Ini ada berapa ekor nih? Ya, kalau 5 ekor masih ada lah, Mas. Oh, masih ada. Ini, oh, sama ya? Iya, sama. Itu di situ juga masih ada. Ini udah berapa hari pada ya? Udah lama, udah 2 mingguan ada. Oh, ini udah kondisinya apa? Kondisinya udah aman lah ya? Aman. Untuk yang di paling atas tadi ada burung apa lagi nih? Itu Sri Gunting, Mas, mata merah. Awar-awar ya? Iya. Oke, ini emang kondisi bondol-bondol? Iya, bondol-bondol, Mas. Jadi mau dihargain berapa pada ya? Ya, cukup 70.000, nggak sama hal lah. Udah kepur atau belum? Udah kepur, udah burung udah lama-lama. Tadinya kan banyak itu, Mas. Ini memang tinggal 2 ekor ya? Iya, tinggal 2 ekor. Jadi ya udah pilihannya 2 ekor aja pada ya? Iya. Cuman pasti ke depan akan turun lagi ya? Iya, turun lagi, Mas. Berikut pada kita stok burung apa nih, gelatik belong ya? Iya, gelatik. Ini masih udah dewasa. Udah dewasa ya? Nopeng lah kalau cak ijo, Mas. Bahasa cak ijonya udah nopeng. Harganya berapa ini? Harganya cukup 80 satu pasang. Masih pasang 80. Heeh. Jadi gelatik aja ada bahasa nopeng pada ya? Iya, udah hitam, Mas. Sekarang kita ke burung apa lagi pada nih? Ini more palangka, Mas. Jantan betina nih? Awewe. Betina. Oke. Harganya berapa nih? Harganya cukup 3,5, nggak usah mahal-mahal. Burung udah ngepur atau belum nih? Udah semian ngepur lah, Mas. Burung udah kondisi lah, udah 5 harian aja. Oke, ini yang jantan belum masuk lagi atau gimana? Ya, kemarin masuk tuh cuma tinggal satu ini, Mas. Memang tinggal ini satu-satunya ini. Kalau pas baru nyampe kan harganya nyampe 38, 37 kan. Ini karena harga penghabisan ya? Iya, harga penghabisan. Oke, Bane, sekarang kita ke bagian bahannya. Ada burung penet yang asalnya dari mana ini, Bane? Ini yang Jawa Timur, Mas. Ori, Jawa Timur. Gini, Bane, ini kan ada yang mulus. Iya. Ada yang bondol. Harganya mau sama atau beda nih? Ya, kalau yang mulus 80, brondolnya 70, Mas. Terus ini udah berapa hari, Bane, nih? Udah lama juga, udah semingguan ada itulah. Jadi udah kondisi lah ya? Kondisi, ya. Cuma memang burung seperti ini tetap harus mengutamakan serangga, Bane, ya? Iya. Mas, memang harus dikasih. Ini sama sebelahnya? Banyak lah kalau itu mah pendet banyak. Nah, ini masih untuk situasi pengunjung di kios Bajang hari ini, teman-teman ya. Memang lagi cukup lumayan ramai. Tuh, sampai ke depan-depan banyak lagi pada mantap burung. Full mune, Pak. Sehat, ini yang lagi melakukan transaksi penawaran juga kelihatannya. Ngepur, Pak. Ini dipegang burung apa nih, Pak? Kacer, Mas, bondolan. Ini kayaknya transaksinya cukup alot pada ini. Iya. Ada penawaran biasa babi ini yang bikin alot nih. Tapi langsung jadi pada ini ya. Jadi, Mas. Langsung terjual ya. Jadi ini jadinya terjual berapa nih? 220. Oh, 220. Oke. Jantan ya? Jantan, Mas, jantan. Tapi bondol, Mas. Oke, Bade, sekarang kita
berlanjut ke stok burung cucak hijau lagi ya. Iya, iya. Ini cucak hijau apa nih? PH, Mas. Paruh hitam. Iya. Jadi menandakan burung masih muda pada ya. Oke, ini kan ada yang bonus, ada yang bonus pada ya. Iya. Harganya sama atau beda nih? Udah, sekarang di promo aja kasih 27. Ya, cucak hijau cukup 270.000. Cuma PH ya. PH, Mas. Oke, ini ada berapa ekor pada ini? Cuma ada 2 itu, Mas. Oh, cuma ada 2 ekor. Hmm. Jadi emang pilihannya tinggal 2 aja udah ya. Iya, tinggal 2 ya. Oke, pada sekarang kita ke stok burung yang dulunya ini Sultan pada ya. Iya. Ini untuk lovebird pada ini kategori warna apa sih? Kalau saya lovebird ini yang biola, Mas, yang biola. Biola. Iya, biola. Harganya berapa nih? Harganya cukup 70.000. Ini udah dewasa masih muda toh? Ya, ya, remaja lah, Mas. Ini mah 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Iya. Kan mulus-mulus banget pada ya. Iya, bagus-bagus. Kalau yang di atas ini untuk yang warna apa nih? Ini yang PB, Mas. Par blue, par blue. Oke, berapa nih par blue nih? Cukup 60.000. 60 ribuan. Masih campur atau udah dewasa semuanya nih? Ya, ada yang muda itu banyak muda-mudanya toh, Mas. Yang dewasa cuma berapa ekor itu kan? Intinya ya. Mau yang dewasa atau yang muda sama harganya ya? Iya, sama, sama. Oke. Nah, kalau yang di bagian bawah ini yang warna apa lagi nih? Ini yang ewing, Mas, ewing. Ewing. Ya. Yang ewing berapa nih pada ini? 50.000. 50.000 per ekor atau per pasang nih? Ya, satu ekor, Mas. Satu ekor. Kalau per pasangnya cepet bangkrut kan. Ini kalau ke bawah untuk yang warna apa nih pada nih? Sama ewing juga. Ewing juga. Ya. Oke. Nah, untuk yang ini. Nah, itu biru gobal, Mas, biru gobal. Yang di harga ini berapa pada? Harganya cukup 40.000. 40.000. Jadi hari ini untuk yang kategori warna lumayan komplit pada ya? Iya, cuma yang hijau stannya lagi kosong, Mas. Yang harga berapa biasanya? 30.000. 30.000-an. Ya. Belum turun lagi ya? Iya, belum. Berikut pada ya, kita ya, ke burung pelecah apa nih? Ini yang gagal Mas, Bali. Bali. Ini kan tinggal dikit pada. Iya. Mau di harga berapa ini? Harganya cukup 20.000. Oh, 20.000. Iya. Karena tinggal harga penghabisan ya. Ya. Nanti kalau seandainya pada nih datang fresh banget masih ya, baru, harganya berapa? 25, Mas. Oh, biasa tanda 25. Ini karena harga penghabisan jadi 20.000-an ya. Iya. Ini pun tentunya masih campur pada ya. Ada jantan ya, ada betina ya. Nah, ini sebelah lagi? Ini yang Pacitan, Mas. Ini yang Pacitan. Ini kapan Pacitan pun tinggal udah enggak terlalu banyak pada. Iya, tinggal sedikit ya. Mau di harga berapa ini? Harganya biasa 100 sama 90, Mas. Oh, jauh bondol 90, mulus 100. 100 ya. Masih campur juga pada ya? Iya, iya. Kalau ke sebelah pada ini ada parkit lokal ya? Iya, lokal, Mas. Untuk khusus room yang warna hijau harganya berapa nih? Udah cukup 75.000. Per ekor atau per pasang? Per pasang, per pasang, Mas. Ini udah dewasa atau masih muda? Ya, ada dewasa, ada muda, Mas. Campur ya. Tuh, nampakannya nih. Nah, kalau untuk yang ini yang kategori warna pada ya? Iya, iya. Yang warna pada harganya per pasang berapa nih? 85, Mas. 85.000. Iya, 85. Pilihan lagi lumayan banyak pada ya? Masih banyak lah. Ini sama sebelahnya nih. Nah, untuk yang di atas ini pada ya? Ini ada Falk Australia nih. Iya. Berapa nih per ekor, per pasang atau gimana? Per ekor aja lah, Mas. Per ekor berapa nih? Ya, kalau yang warna begini, udah nih harga di promo kasih 32. Yang warna 320. Ini burung ya, udah dewasa atau masih muda nih, Pak? Ya, 5 bulanan ada, Mas. Oh, 5 bulanan, oke. Okay. Yang kategori warna, warna ini warna apa sih? Itu yang gelap, Mas. Yang warna gelap. Oke, okay, harganya berapa nih? Harganya cukup 300. 300.000 rupiah. Ini terus terang aja burung penghabisan, Mas. Kalau normalnya 3,5 sama 32. Oh, ini karena penghabisan stok jadi harga murah ya? Tinggal 3 ekor, ya. Okay. Kalau untuk di sebelah pada ini ada kenari apa nih? Ini kenari cerah, Mas. Warna cerah. Loper. Iya, loper. Udah sorteran jantan atau masih campur nih? Ya, ada jantan, ada betina, Mas. Namanya burung anakan. Oke, harganya berapa nih? Harganya cukup 110 penghabisan. 110 ribuan. Ya. Tapi ya masih lumayan banyak sih, kalau masih 30-an ekor masih ada. Itu bukan penghabisan, Pak. Iya. Ini sama atau beda nih? Sama, warna cerah juga. Ya. Tuh, jadi pilihan lagi banyak ya. Dari segi postur juga ya lumayan besar-besar juga. Sudah pada lumayan besar-besar lah, Mas. Kalau aku beli kan milihin, Mas, dari satu-satu. Oh, nyortir. Iya. Bukan beli ambyuan gitu. Bukan. Nah, untuk yang ini sebelahnya warna apa nih? Putih? Warna putih. Loper juga atau AF? Loper, Mas. Berapa nih, pada? Ya, 150. Sudah sortiran jantan atau campuran? Jantan. Jaminan. Ya, soalnya ini pilihnya 100% jantan. Kalau nggak jantan nggak laku itu. Nah, pada untuk yang di sebelah lagi nih, yang kategori room warna gelap nih.
Ini masih loper juga? Loper, Mas. Yang harganya berapa nih, Pak? Udah diobral 70. Ini maksudnya udah pilihan jantan atau campur nih? Ya ada jantan, ada betina, Mas. Tentunya campur. Orang burung anakan. Oke, jadi nanti tinggal customer milih aja sendiri, Pak, ya? Iya. Kalau nggak minta dipilihin sama karyawan yang di sini, ya? Iya, bisa suruh milihin juga dipilihin. Oke, Pak, sekarang kita ke stok burung jalak suren. Jalak suren ini. Ini kategorinya burung ini yang gacoran, Mas, yang gacoran. Jaminan. Harganya berapa nih? Harganya cukup 425. Gini Pak, ini maksudnya nanti tinggal dipisah udah gacor. Dipisah langsung bunyi, Mas, dijamin pokoknya. Oke. Okay. Bisa didengerin lah pokoknya lah. Kita lagi lumayan waktu juga ya. Nah, yang di bawah ini Pak De. Iya, ya. Ini terucuk yang dari mana nih? Ini terucuk yang Jawa Timur, Mas. Ini kan kondisi tinggal bolol-bolol semua, Pak De. Ini harganya mau murah atau mahal nih? 20.000. 20 ribuan. Kalau ke bawah lagi, Pak De. Iya, ya. Ini ada jalak buah ya. Iya, ya. Ini tentunya mungkin campur ada mata kuning, ada mata putih lah ya. Iya, Mas. Ya. Oke. Ini harganya sampai berapa nih? Harganya cukup 45.000. 45.000-an. Ya. Ini tentunya memang burung-burung ini udah pur total, Pak De, ya. Iya, udah pur kalau punya malam. Istilahnya makanya gampang lah ya. Iya, iya. Nah, ke atas, Pak De. Kutut. Ini ada untuk yang perkutut putih lurik ya? Iya, putih lurik. Harganya berapa nih? 180. Udah dewasa atau masih muda, Pak De? Ya, umur 3 bulan, 4 bulan, Mas. 3 bulan, 4 bulan. Iya. Terus ada perkutut apa lagi nih? Ada yang bangkok. Bangkok yang mana sih perdana, ini? Perdana, ya. Bangkok perdana, Mas. Yang berapa nih? Ini harganya cukup 50.000. 50.000-an. Iya. Bangkok tapi perdana ya? Iya. Ini cemani belum masuk, Pak De? Cemani ini ya, cemani, Mas. Mana? Oh, ini cemani. Oke, yang cemani biasanya harga berapa nih? Cemaninya harga 80. Dewasa atau muda nih? Ya, 4 bulanan, Mas. Okay. 4 bulan, remaja. Ini yang di atas perkutut apa nih? Sama juga itu cemani. Kalau ini, yang terakhir ini? Yang itu silver, Mas. Silver, ya. Yang silvernya berapa? Sama, harganya 80. 80 ribuan? Iya. Umurnya sama ya? Sama. Tapi yang perkutut lokal ada, Pak De? Yang lokal banyak, Mas, lokal banyak. Tuh, situasi burung biasa, teman-teman ya, lagi cukup lumayan ramai tuh. Banyak banget yang lagi pada mantau. Ya wis lah, ngombe siji. Lagi ada atau diskusi apa? Bukan apa, Viral? Terus, Pak De, kita ke yang perkutut loper, Mas. Lokal super, ya, lokal Ini yang bukan yang dari Blora, bukan ya? Ini yang dari Tuban, Mas. Oh, dari Tuban, iya. Jawa Timur, Pak De, ya? Ini udah dewasa atau masih muda nih? Ya dewasa, Mas. Dewasa. Ya. Harganya berapa nih, Pak De? Harganya cukup 10.000. 10.000-an. Nah. Tuh, pilihan lagi banyak banget, Pak De, ya? Banyak, ya, baru datang, Pak. Nah, kalau untuk yang di sebelah lagi? Ini yang anakannya, Mas. Ini yang lokal tapi anakan. Ah, iya, lokal anakan. Jadi masih muda banget, Pak De, ya? Iya, masih muda-muda. Yang di harga ini berapa nih? Ini 10.000 dua. 10.000 dua ekor. Iya. Jadi satunya 5.000-an ya. Iya. Tapi gini, Pak De, ini memang harus beli dua ekor atau? Iya, harus dua ekor, Mas. Kalau satu ya 10.000. Oh, gitu. Oke, karena udah dikasih harga murah ya. Iya. Ini di atas hampir sama ya. Iya. Jadi masih ada pilihan, Pak De, ya? Iya, masih ada. Untuk yang di bawah ini, Pak De, ini ada burung apa sih? Ini burung gede tapi murah, Mas. Gede tapi murah, maksudnya ya. Tekukur sama kuter geni. Oke, ini mudah harganya berapa nih, Pak De? Harganya cukup 25.000. 25.000-an. Ya. Oke. Burung gede tapi murah ya? Iya. Kira. Mulus. Pak De, ini yang di atas lagi bunyi terus ada burung apa nih, Pak De? Itu red siskin, Mas. Tapi jadi gacoran. Kategori udah gacoran ya? Iya. Warnanya pun udah merah pedes, Pak De, ya? Iya. Ini udah gacoran harganya berapa nih, Pak De? Cukup 1 juta. 1 juta rupiah? Iya. Ini hanya burja atau full set nih? Burja, Mas. Burja. Hanya burja. Bunyi terus ya? Udah gacor lah, Mas. Cuma itu kurang sayur itu. Kalau ditambahin sayur, warnanya lebih tegas lagi, Mas. Ini yang masih muda-muda yang tertelan belum masuk lagi atau gimana? Belum ada lagi. Lagi kosong sekarang. Nah, untuk yang di bawah ini, Pak De, ini ada perkutut apa lagi nih? Ini bangkok super, Mas. Ini pengertiannya super gimana nih? Ya, kan dari suaranya, dari peternaknya kan beda, toh, Mas. Okay. Harganya berapa nih, Pak De? Harganya cukup 250. Ini kalau berat tuh pakai ringnya ring apa nih? Ring ada Santi, ada Arbi, ada Aye, pokoknya campur lah, Mas. Pemain kungmannya udah paham lah ya? Udah pada tahu lah. Ini sama sebenarnya? Sama semua. Jadi pilihan masih banyak, Pak De, ya? Banyak, kono juga masih. Oh, ini ada? Ya. 70 lah.
Untuk yang di paling atas pada ini ada burung kenari lagi ya. Iya iya. Ini kenari apa nih? Itu kenari cerah, warna cerah mas, yang gacorannya. Udah cuman gacor. Oh ya bunyi ya. Udah bunyi. Oke, yang harganya berapa nih? Harganya cukup 300.000. 300.000 rupiah. Iya. Kalau yang warna gelap 28. Oh yang gelap 280. Iya. Udah cuman gacor ya? Ah pokoknya bisa didengerin lah. Oke pak deh. Iya ya. Ini untuk reviewnya cukup pada ya. Iya ya, mas. Saya mewakili teman-teman kicomannya pada soal harga ini udah net banget atau masih bisa nekun? Ya, kalau burung yang mahal-mahal mas, itu istilahnya minta beli bensin 1 liter bisa lah. Okay. Tapi kalau burung yang receh-receh gitu memang udah harganya udah net, udah agak kurang lagi. Udah dikasih harga terendah lah ya. Iya. Terima kasih banyak pada ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kios Bajang semakin jaya. Amin. Semakin banyak pelanggan pada ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jual sekawan semakin sukses. Amin. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di kios Bajang yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomor WA-nya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi padat banget ya. Mana lewatnya?